So aku nak terangkan apa itu AEFI. So AEFI itu adalah Adverse Event Following Immunization. Maksud dia kesan-kesan sampingan selepas dapat immunization lah. Ini memang topik yang aku rasa macam anti-vaksin akan attack aku. Sebab dia kata, inilah sebab aku tak nak vaksin. So basically dalam AEFI ni, dia punya ni ruang dia besar. Kalau kau baca lah, apa-apa isu selepas tu, dia akan digolongkan dalam benda ni. For example, mungkin kau lepas tu kau pergi berjimba ke, kau pergi mandi sungai lepas tu, lepas tu kau kena kecing tikus. So dia pun still tergolong dalam AEFI. Sebab apa? Sebab benda tu jadi lepas kau dapat vaksin tu. Basically siapa-siapa yang ada demam ataupun ada apa-apa efek lepas vaksin, kita akan golongkan dulu dalam this group and then baru kita kaji. Kita kaji apa sebab you dapat benda tu. Sebab tu kita golongkan juga untuk kita dapatkan kajian betul-betul ini bukan sebab vaksin ataupun ini memang sebab vaksin lah. AEFI untuk COVID vaksin ni, aku assure you guys sebab memang dah keluar dalam banyak study, it is actually kebanyakan adalah mild AEFI. Mild AEFI tu maksudnya korang akan dapat rasa macam nak demam, rasa back, macam sore, muscle sore, which is flu-like symptom, which is actually good. Why? Sebab itu menunjukkan imun korang react dengan benda tu, imun korang tengah build immunity dalam badan korang. Sebab as kita tahu, vaksin ni fungsi dia adalah untuk prevention. As in like dia akan buatkan kita, badan kita untuk more prepare untuk lawan COVID. Bukannya dia betul-betul lawan COVID, as in like badan kita akan prepare untuk macam ada buat satu layer baru untuk bila-bila COVID masuk dalam badan dia, kita dapat terus attack macam tu. Sebab badan kita dah introduce dengan COVID. Itu the reason of vaccination lah. Ada AEFI lain yang orang cakap yang kita akan monitor adalah severe AEFI. Ini yang kita akan selalukan tengok lah betul-betul, which is anaphylactic shock. Anaphylactic shock tu apa? Anaphylactic shock tu adalah allergic response. For example, kalau orang tu memang sebenarnya allergic dengan benda tu tapi dia tak tahu dia ada allergic dengan benda tu, and then bila kena cucuk, tiba-tiba dia rasa sesak nafas. So masa ni baru kita kena macam check dulu kenapa dia betul ni, dan itu pun adalah sebabkan allergy. Dan orang yang ada severe AEFI, dia tak boleh dapat vaksin selepas tu lah. Dan sebab itu jugalah kita sebagai manusia normal yang tak ada isu kena vaksin diri kita. Sebab apa? Untuk golongan-golongan yang macam ni lah, golongan-golongan yang tak boleh dapat vaksin, for example golongan-golongan yang immunocompromised, orang yang ada bad experience with allergy, so kita tak akan bagi diorang vaksin ni lah. Sebab vaksin ni, it's actually risk versus benefit. Kita akan tengok apa benefit orang tu dapat vaksin, apa risiko orang tu dapat vaksin. Vaksin doesn't work kalau kau tak ada a good vaccination program. So that's why kita sebenarnya tengah target 80% orang dapat vaksin, so dapat kita dapat protect orang-orang yang tak boleh dapat vaksin ni. So lindungi diri anda, lindungi orang sekitar anda. So AEFI ni ada tempoh dia. Kita akan tengok dalam lingkungan macam kita ada yang awal tu yang immediate response, which is dalam masa 24 hours, and then kita akan ada AEFI dalam masa yang agak lama, yang mungkin dalam sampai 10 hari atau 12 hari. It depends on which vaccine that you are receiving lah. Sebab dia ada study dia, each study tu ada bagi tahu vaksin ni berapa lama tempoh dia punya ni. Kalau ikut yang setakat ni, yang COVID vaccine yang kita cakap, COVID vaccine dia punya monitor dia dalam lingkungan sampai kita dapat next vaccine, which is hari ke 21 lah. Sebab hari ke 21 tu adalah waktu kau dapat second shot, and then after second shot tu kau akan dimonitor selama 14 hari lepas tu pula. Kalau kau ada apa-apa event sampai 14 hari tu, kau kena bagi tahu lah. And then aku nak bagi warning lah, immune response tu normal. Kalau kau dapat rasa demam, jangan takut untuk dapat second shot. Memang ada some people dia akan lagi-lagi teruk immune response dia, tapi it will get well soon. And after this, kau susah nak dapat sakit because badan kau dah tahu dah, okay, kalau macam ni, ini cara nak lawan dia. Dan kenapa kau perlukan second shot? It's actually because of the booster lah. Orang dah semua vaksin ni, kena dapat vaksin lagi tak? Okay, kalau dalam ikut study, diorang kata actually diorang recommend untuk orang yang dah kena virus tu, dah kena infected, untuk dapat vaksin lagi. Why? Sebab the first time that you get it, berkemungkinan badan kau tak betul-betul produce a whole antibody lagi. Tak ada masalah pun untuk kau dapat, which is sebenarnya akan membantu untuk kau punya badan kau untuk protect diri dia lagi ni. Tapi itu masih dalam study lagi lah. Tapi memang ada study yang kata ada benefit untuk orang yang dah positif untuk dapat this vaccine, in a way that dia akan bantu untuk tak dapat lagi symptomatic COVID.